Syedara Lon, Polres Nagan Raya bersama TNI dan Dinas Kesehatan menyemprot desinfektan pada dua masjid di Kecamatan Kuala pada Jumat siang 20 Maret 2020. Dua masjid yang disterilkan itu adalah Masjid Ujung Fatihah dan Masjid Simpang Put yang dihadiri Wakapolres Kompol Taufik Rahman dan Sekdiskes Atafik Karim. Polisi mengaku penyemprotan disinfektan dalam rangka pencegahan virus corona dengan harapan tidak masuk ke wilayah Nagan Raya. Selain dua masjid di Kuala, sejumlah masjid di kecamatan lain juga disemprot gabungan Polri, TNI, dan Dinas Kesehatan setempat. Kalau udah kita konsultasi, gini-gini tangannya. Dari Sukamakmur, Rizwan Serambi on TV. Cuci tangan. Cuci tangan.